Sebelum kita teruskan AppleCare, guna tak AppleCare? Baru je subscribe hari tu. Baru subscribe. Pasal Fantasia ni keluar eksklusif untuk Apple Arcade, kan? Fantasia antara game original yang masuk. So that was the one reason. Tapi to be completely honest, the kind of games yang dia baru bawa masuk, macam Jack mention, is like macam apa, solitaire, card, all these card games, board games semua, kan. Aku tak tahu kenapa kena guna langganan untuk main game-game macam tu. Boleh je diletak dekat App Store just bagi orang download biasa, kan. Aku tak tahu, I'm not sure what exactly dia punya strategy is with melonggokkan game-game yang kau boleh main kat mana-mana je pun. Because the idea is that yes, Apple Arcade ada exclusive games for that particular platform. Cuma again, aku rasa this is just to show that Apple is really interested in going into game publishing / game development themselves. Pasal kalau kita tengok game-game lain yang ada dekat App Store, semuanya orang lain buat, whether or not Apple nak atau tak. But for me, before this, with games lah, macam Fantasia misalnya, is memang Apple exclusively, dia memang pergi dekat all these developers, or dia bring in their own development team, buat game and keluar exclusive on that particular platform. Again, aku tak faham kenapa Apple Arcade perlu disertakan dengan these kinds of games. But early days lah, in my opinion, aku rasa they should just stick with the originals. Cuma pasarkan a bit better lah kot. Tapi and rasa Apple nampak macam terlalu slow, sebab bukan mudah nak cari orang yang bangunkan game. So rasa lepas ni dengan penambahan game-game macam ni, dia adakah package Apple Arcade menjadi makin menarik, terutama kita bila kita masukkan sekali dengan Apple One tu. Macam aku subscribe Apple One. Bayar RM19.90 untuk semua benda tu. Dan kebetulan before aku subscribe pada Apple One, aku subscribe pada Apple TV. Apple TV. Dan kerana tu berlaku, dan Apple TV dia bagi free. Yeah. Dia bagi aku kredit RM19.90 setiap bulan. So until hujung tahun ni ke, bila dia kata dia akan finish tu, aku akan dapat Apple One secara percuma. So bila dah jelas, aku macam wow, aku dapat game free, might as well try. Pasal aku memang orang yang bukan main permuah. Pasal skrin yang kecil, lepas tu kita ada masalah bateri, pasal aku lebih nak game yang fidelity lebih baik. Tapi aku venture masuk ke dalam Apple One tempoh hari, nampak ada few games yang aku tak sangka. Macam ada Taiko Drum. Taiko Drum. Lepas tu ada game Monument Valley. Yang dah lama aku nak main. Tapi aku jenis tak main promo, aku tahu. So aku tak nak bayar masa RM19 ke apa dia punya. Dan ada satu lagi game, game macam puzzler, Time something, Time On ke apa. Dia game yang dia macam Miss, tapi dalam bilik kecil, mystery room. Okay. Game macam tu aku dulu suka masa zaman student buat flash game macam tu. Tapi ni dengan game 3D, jadi penawaran dia mungkin untuk orang yang macam aku yang miss the good times zaman dulu. Macam kononnya, macam for example dia bagi game Fruit Ninja Remaster, Cut the Rope, benda-benda yang aku tak nak main pasal tak nak bayar. Sekarang might as well download. So mungkin dengan cara tu dia, orang kata dia masukkan sikit-sikit dia punya, nah, main. Jadi kita akan main. Pasal tak salah Axis pun ada report kan yang permainan muda alih tahun ni generate 9 bilion dalam in-app purchase. 90 bilion. Jadi Apple pun nampak mungkin okay, we have to start somewhere. Mungkin kita sekarang kita buatkan orang rasa the potential iOS device, Apple Arcade sebagai platform, and then later dia monetize. Itu memang style dia lah. Macam kita tahu Apple TV pun sama juga. Sekarang tak ada apa, tapi dia long term. Dan sekarang ada 180 pemuah yang banyak. Jika anda berminat untuk tonton video ini versi penuh, anda boleh klik pautan yang telah kami sediakan di bawah. Tapi jika anda ingin mendengar dalam bentuk podcast, anda boleh cari kami iaitu Axis di aplikasi podcast yang anda gunakan.